Okay, hello kawan-kawan semua. Kembali lagi bersama gue Rega Budi. Di video kali ini gue bakal mainin Feed and Grow Fish, teman-teman. Jadi ini gamenya tuh kayak apa ya? Insani Aquarium mungkin ya. Ya jadi kita makan-makan ikan itu, teman-teman ya. Tapi kita jadi ikannya di sini ya. Nih, ini adalah game Steam, teman-teman. Ah, di sini banyak banget ikannya, ada piranha, ubu, raptor, diava. Pike ini bagus, cuy. Bisa gue geserin enggak? Enggak bisa ya. Ini bagus, ini lucu, cuy. Ini kayak teman gue mukanya, cuy ya. Sumpah. Kayak teman gue mukanya. Dan ini masing-masing ikan punya ability ya. Jujur aja, gue main game ini itu gue pengen lihat ikan besar. Seriusan, gue pengen lihat gitu ya, raksasa gitu, ikan raksasa gitu. Sumpah, gue main game ini tuh penasaran teman-teman ya. Dan ini banyak banget sebenarnya tempat mapnya. Ada 4 kalau nggak salah, atau 5 ya. Sekarang gue lagi main di Swam, kalau nggak salah di Swam di sini. Ikannya juga macam-macam, ada lebih dari ini teman-teman. Nah, tapi kalau di Swam kita cuma bisa pakai ikan-ikan ini doang teman-teman. Nah, yang mana yang mau gue pilih? Sumpah ini mirip teman-teman gue, Pak. Gue nggak enak makainya, asli dah. Asli, gak enak makainya. Oke, ini aja kayaknya snakehead ya. Ada, wih, ada kura-kura, cuy. Kura-kura bisa nyembunyi kayaknya ya. Coba ini ada ability-nya apa nih, ability-nya. Damage-nya di 15, cuy. Can remain beaten into prey for much longer. Can remain beaten into prey for much longer. Oh, bisa kita tarik itu musuhnya pakai. Jadi kita gigit, terus kita bisa tahan di giginya gitu kayaknya teman-teman ya. Di sini kita pakai cheat aja teman-teman. Kita gue mau level up, level up lagi, gue mau koin. Soalnya koinnya kurang teman-teman ya. Jadi di sini tujuan gue pengen lihat ikan yang sungguh besar. Seriusan, gue pengen ikan yang big gitu coy. Raksasa snakehead ya. Dan ini kenapa dipanggil snakehead teman-teman? Oke, kita ready aja ya. Ini gamenya bisa online teman-teman by the way ya. Tapi yang sekarang gue main ini lagi yang offline ya. Bisa online. Wih, ini awal mulai sudah besar sekali bro. Akhirnya gue punya ikan ya. Jujur aja gue itu selalu takut gitu kalau lihat ikan-ikan besar ya. Lihat lautan tuh men, selalu deg-degan nih bawaannya. Kita bisa nekat sini kah? Bing. Oh, gue cuma bisa mampir doang. Mampir nggak tuh cuy? Tapi nggak bisa lama-lama di sana ya. Coba kita bentuk kita ikan ya. Alright, dia bisa nggak? Bisa nggak? Oh, ini nyedot, nyedot. Oh iya, itu nyedot. Kita bisa nyedot, gigit. Alright, sekarang kita bakal coba mencari makhluk-makhluk lautan ya. Ini. Ntar pagi kita bisa lari. Oh tuh. Itu ada kembaran gue tuh. Ntar pak, jangan bunuh-bunuh sama jenis ya. Jangan bunuh sama jenis. Makan, kabur dia brother. Astagfirullah, bisa nih. Makan. Kok nggak bisa gitu bro? Ya dia kecil banget, susah gigitnya. Nah, kena nih. Oh tuh kan ikan gue bisa. Jadi setelah gigit bisa ditahan, sedot. Alright. Itu tuh kita gigit. Ini sebenarnya ada cheat buat ngegedein badan, cuman nggak dulu ntar aja. Kita bisa, oh bisa gigit sama jenis? Oh nggak boleh bro, gigit sama jenis nggak boleh. Kayak homoan mungkin katanya, tidak dilarang untuk mendekati sesama jenis gitu cuy, jangan. Oke, gue mau cari yang lebih besar ikannya cuy. Kita coba keliling dulu. Ini lama banget connect levelnya by the way. Tuh. Waduh, sinting bro. Sekali gua gigit langsung itu dong, langsung pecah dong itu armornya. Armor lagi apa tuh, cangkangnya ya. Langsung pecah cangkangnya cuy. Oke. Gua mau coba nyari ini, kura-kura aja deh, kura-kura di sini cuy. Target gua tuh ikan-ikan besar ya. Nah, itu dia ikan besar. Wow, bisa gak kita bunuhin? Gua bakal naikin level teman-teman ya. Kita bakal naikin level. Jadi biar lebih tinggi. Terlupa ini kenapa levelnya gak naik? Sorry, nah naikin level. Salah, gue malah naikin duit. Bukannya naikin level, gue naikin level supaya lebih dikit ya. Gue mau coba level 20. Liatin, badan gue sekarang gede banget boy. Kita bisa zooming out sini kalau gak salah. Nah, zooming out. Alright. Ikan gue cuy, liatin. Kenapa dipanggil snakehead ya cuy ya? Ini mungkin karena kayak ini ya, kayak apa sih? Kayak ular mungkin teman-teman. Liatin, gede banget badan gue cuy. Gede banget badan gue, sumpah. Aku mau bunuhin ya, gue bunuhin ya. Nah itu tuh, gue bunuhin nih. Sini lo. Ini ikan apa sih, ikan yang suka di akuarium itu apa namanya tuh? Hei, gede banget, gue gak bisa lihat, sumpah. Geget. Ya, dia lari banget bro. Gede banget sumpah. Itu ikan apa bro? Itu ikan apa bro, gede banget cuy. Lele itu kayaknya bro ya. Ada kumis soalnya tuh lele kayaknya sih bro. Kayaknya sih lele itu ya, tuh liatin, gak ada kumis soalnya, tapi gue lambat banget jalannya bro. Kita menang gak lawan begituan? Anjrit, masuk situ dong, takut sama gue. Ah, digigit gue. Wah, kurang ajar. Gigit-gigit gue cuy. Gila, bocah berani banget ya. Bar-bar banget tuh bocah. Nih. Ah, kan? Cipok lu, ha? Ah, cipok lu, ha? Langsung pecah, anjrit.
Kalau pecah gue tinggal sedot doang, gue dapetin darah XP ya kalau pecah tuh musuhnya. Sekarang gue mau cari yang gede banget musuhnya sih. Naik dong, gila gede banget badan gue cuy. Liatin badan gue cuy, ini serem banget ya kalau ada makhluk seperti ini di dunia nyata. Coba bayangkan tuh, gigit gue kurang ajar nih. Ini bener-bener berani banget mereka ya. Teman gue lagi yang datang sini loh, teman gue. Ah, turun aja teman gue nih. Oh, kura-kura men, kura-kura. Ya kura-kura kecil banget ya gue. Sudah tadi pakai cheat besar badan jadi gede gini ya. Waduh, kita bisa bawa gak kura-kuranya? Yeah. Gue bawa cuy. Sini loh. Gila sakit juga gini damage kura-kura loh, sumpah. Latin kayak cipokan itu boy. Gede banget cuy. Keras juga. Gila, keras gede banget badan gue, lebih gede daripada dia. Ini markas kura-kura cuy. Udah muncul lagi kura-kuranya. Ini kayak spawn, kayak tempat nge-spawnnya momon-momon. Momon lagi apa? Kura-kura ya? Tuh, bisa gue bawa gak ke atas gunung? Tuh kan lagi tuh, ada lagi. Kumpulin kura-kura, kumpulin. Ini ngapain kura-kuranya? Lagi apa ini kura-kuranya? Bawa ke atas laut, bisa gak? Bawa ke atas laut. Bisa, gak bisa. Sini lu. Itu udah mati belum sih? Gila, Latin men, ngeri banget nih. Gue kasih at. Tuh. Bayangkan kalau ketemu makhluk beginian di dunia nyata gitu, lagi berenang ya kan, di kolam renang lagi apa olahraga SMA kan suka berenang-berenang tuh, ketemu beginian coba. Coba bagaimana ya ide apa gua tuh, pemikirannya tuh nggak jelas tuh ya, malah mikirin begituan kan, nggak mungkin tuh cuy ya. Tapi ya siapa tahu gitu, soalnya zaman gua dulu waktu kecil tuh di Bandung tuh ada sebuah, di Bandung ya ada sebuah kolam renang cuy. Nah di kolam renang sana tuh dia mitosnya tuh ada ini, ada buaya putih cuy. Ya serius ada buaya putih. Itu yang bikin gua trauma banget waktu lihat yang namanya air gitu ya. Gua tuh jadi trauma tuh gara-gara gitu cuy, buaya putih katanya. Ada legenda-legenda itu, ini muncul terus seriusan. Ini muncul terus cuy, enggak hilang-hilang ya si momon yang ini. Ayo lagi sini. Jadi dia kura-kura ini muncul-muncul lagi gigit-gigit. Gua enggak tahu ya, ini baru pertama kali install gua game ini. Jadi gua belum tahu. Seharusnya sih bisa, gue bisa ketemu sama makhluk yang besar banget seriusan. Tuh muncul lagi kura-kuranya. Ini gak habis-habis cuy. Tepat, kalau misalnya kita gigit terus kita naikin level gimana ya? Coba naikin level sampai level 50. Kayak digigit bocah gue cuy. Kayak digigit bocah SD cuy. Sini lu. Waduh. Langsung begitu bro. Habis gila. Ini kura-kuranya kecil banget sih, gue gak tahu ya. Seharusnya gue bisa ketemu sama kura-kura yang besar banget gitu ya. Karena ini baru pertama kali main juga, gue gak tahu jadi tuh. Baru begini doang liatnya. Tapi ini serem banget seriusan. Gue pengen naikin, sebenarnya sih gue pengen ketemu kura-kura yang gede banget. Terus naikin sampai level, ya gigit-gigit lagi kurang ajar, gue digigit sama apaan sih. Naikin sampai level 600 tuh ya. Levelnya jadi bakal gede banget teman-teman. Cuman ini gak tahu. Aduh kura-kuranya tuh kecil gini ya. Kok gak ada yang gede ya kura-kuranya? Tuh kecil lagi bro. Gue nggak tahu ya kenapa kecil mulu. Tapi ntar mungkin gue bakal coba cari di Google ya game ini gimana buat ketemu monster-monster besar. Soalnya sumpah gue tujuan main game ini tuh pengen lihat-lihat monster-monster besar gitu cuy. Nah, gue mau cobain ini ngegedein badan gue sampai maksimal kali ya. Bisa ada maksimal gak ya? Sini. Ya ada ini, tapi ada kayak bekas dinosaurus tuh ya. Iya bekas dinosaurus gitu teman-teman. Aduh gue digigitin sama monster-monster cebong mulu ya, kurang ajar ya. Coba gue gedein badan. Gede nih badan gue nih. Gede nih badan gue nih, ayo sini. Gue gak bisa apa-apa, sumpah. Gue gak bisa apa-apa, sumpah, gede banget badan gue. Gak bisa apa-apa, gue gede banget. Sampai darah gue dikit banget tuh. Level up terus. 200, ayo level 200. Bisa gak ya sampai gede banget nih monster gue? Lagi gak ketemu monster gede cuy, gue cuy. Levelingnya lama gitu. Gila, gue bisa apa-apa kalau udah gede banget segini. Gak bisa apa-apa gue. Coba lagi ya, gue mau penasaran. Maksimal berapa nih bro? Sampai glitch gitu gamenya ya. Sampai glitch. Gila, badan gue kecil banget cuy. Ini gak mati kah gue kalau kegedean? Gue gak bisa apa-apa asli. Gue gak bisa apa-apa sumpah. Ini kegedean badan gue cuy. Gak bisa kecilin lagi apa badan gue ya? Coba gini lagi. Cuman liatan muka doang gue cuy. Ini game kocak dah. Sampai gue terbang. Kalau gue orang-orangnya di YouTube ya, orang-orang luar negeri sampai level 700 cuy. Ada yang sampai 700, gede banget itu.
terbalik dong badan gue dong. Kepalanya kayak datang gitu ya. Tuh. Terbang. Terbang gue cuy. Saking besarnya anjay. Tuh, seharusnya sih gue... Wah. Oh, ini liatin swam lag-nya segede gini, liatin swam lag-nya ya ini ya. Map-nya kecil sebenarnya, cuman serasanya gede cuy. Jadi ajep-ajep gini bro, masih bisa gedein lagi badan gue cuy. Sampai level berapa nih maksimalnya? Latihan men, gue mencet... Kalau gue mencet klik kanan aja ya. Nih, klik kanan tuh kan artinya eat ya, nambahin XP. Ini satu map gue sedot cuy, liatin. Udah maksimal kah level gue? Oh, masih bisa naik ternyata. Ini satu map gue sedot, liatin. Tuh, seret. Ini sampai begini pak. Astagfirullah, kasihan banget deh hewan gue. Astagfirullah, sedih amat sumpah. Nanti gue bakalan coba explore lagi teman-teman di game ini, apa aja yang bisa gue lakuin, dan gue mau coba nyari monster-monster besar teman-teman, karena tadi nggak tahu kenapa gue nemunya tuh kura-kura kecil gitu ya, kura-kura mini, nggak seru gitu. Gue mau lihat yang kura-kura besar, gue mau lihat pertarungan antara Megalodon melawan Snakehead gitu ya, Megalodon versus Snakehead. Tapi kan Megalodon kan di laut ya. Antara lah pokoknya Megalodon lawan apalah momen yang besar teman-teman, liatin gigi gue gede banget. So, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton video gua. Ini dia bentuk hewan raksasa cuy. Semoga kalian bertemu di dunia nyata supaya dimakan gitu. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk kasih like, comment, share, dan juga subscribe channel gua. Terima kasih banyak. See you next time.